Halo semuanya, balik lagi sama aku Rika. Di video kali ini aku mau nge-review produk dari Mademoiselle. Ini ada dua yang aku punya. Yang satu udah bener-bener habis, tapi ini tuh kayak free-nya gitu. Beli satu Mademoiselle yang isinya 50 kapsul, gratis Mademoiselle yang isinya 20 kapsul. Oke, sekarang kita unboxing dan juga review si Mademoiselle ini. Jadi Mademoiselle ini punya beberapa produk whitening atau suplemen makan kayak gini. Ini fungsinya ya udah pasti untuk memutihkan, menghilangkan noda dan juga memperbaiki sel-sel kulit dalam tubuh. Pokoknya ini intinya untuk memutihkan dan memudarkan atau menghilangkan noda hitam gitu ya. Di dalamnya juga ada kandungan-kandungan yang bisa membuat kita jadi lebih awet muda. Nah, sekarang ini produknya tuh kayak gini. Sekarang kita unboxing aja dulu ya. Di video ini aku nggak pakai efek atau apapun, jadi ini real keadaan kulit aku saat ini. Sayangnya aku nggak videoin wajah aku sebelum aku konsumsi si suplemen ini, tapi aku fotoin kayak before after sekarangnya itu di tangan. Nanti aku bakal liatin itu tanpa efek pakai kamera iPhone, jadi benar-benar kelihatan realnya kayak gimana ya. Nah kayak gini nih Mademoiselle-nya. Nah sekarang kita langsung aja unboxing terus diminum ya ininya. Oh iya, aku mau jelasin dulu kenapa aku bisa dapetin 2 padahal aku bayarnya 1. Jadi setiap pembelian yang 50 kapsul ini gratis 20 kapsul. Enggak tahu kalau di toko yang lain, nanti aku bakalan sematin link pembelian aku di description box. Kalian tinggal cek aja masih ada atau enggak barangnya. Jadi ini lumayan banget gitulah. Kemarin aku full minum ini tiap hari selama berapa hari berarti ya, dibagi 6. Aku nggak skip, pagi, siang, malam aku selalu minum. Nah nanti yang ini aku minumnya nggak akan sehari 3 kali, tapi sehari 2 kali aja kayaknya ya. Tapi nggak tahu ya, nanti aku bakalan update lagi video di video selanjutnya. Saat ini aku minumnya tadi sehari, kemarin sih sehari 3 kali. Kalau di sininya ada expirednya, lalala kayak gitu, sama aja kayak di boxnya. Ini isinya tuh kayak gini. Nah ini tuh disegel kayak gini, jadi udah pasti aman ya. Sekarang kita cobain minum lagi, karena pagi-pagi aku belum minum, jadi aku sekarang mau minum. Tuh, isinya tuh kayak gini, kayak kuning. Nggak tahu aku dalamnya nggak buka. Kayak gitu. Jadi ini video pertama aku lagi. Setelah dulu aku pernah minum ini dan review ini, nanti di next aku bakalan bikin videonya lagi perkembangan kulit aku seperti apa. Jadi nih, ini foto before sama after. Di sini kita baca lagi. Ini pakai bahasa Inggris sih sebenarnya. Oh, ada bahasa Indonesianya. Hanya untuk orang dewasa, tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Ini aturan minumnya 6 kapsul sehari. Jadi pagi 2, siang 2, malam 2. Kalau misalnya aku kemarin minumnya kayak gitu, pagi 2, siang 2, malam 2. Ini bisa diminum sama ibu menyusui. Aku saat ini lagi menyusui dan aku berani minum ini karena ini udah dijamin boleh dikonsumsi sebenarnya sama ibu hamil dan menyusui. Tapi saat hamil aku nggak konsumsi ini, nggak berani. Jadi aku cobanya setelah aku ngelahirin. Sekarang udah 6 bulan lebih, anak aku 7 bulan. Aku berani konsumsi ini, lagi nyusuin ya, berani. Nah sekarang ini nggak ada apa-apa lagi sih, tapi ini katanya udah diklaim dia udah ada halalnya, udah verified sama FDA ya juga. Yang aku punya ini yang Indonesia whitening Korean ya, yang versi whitening Korean, karena ada beberapa versi yang Mademoiselle punya. Jadi yang ini yang whitening Korean, harganya ini udah paling murah dibanding suplemen dari Mademoiselle yang lain. Nah tadi foto before afternya udah lumayan banget, padahal aku minumnya sekitar 4 apa 3 harian ya, 20 dibagi 6 pokoknya. Itu udah ngaruh segitu, gimana kalau misalnya aku rutinin selama 1 bulan atau 2 bulan, nanti bakalan kayak gimana. Nah nanti aku bakalan minumnya
sehari itu cuman 2 aja, 4 aja, berarti pagi sama malam. Siangnya aku minum suplemen menyusui aja. Terus nanti aku bakalan update lagi nih video-video tentang si Mad Moesha ini. Kalau misalnya aku bakalan minum, jadi kalian jangan lupa follow aku dulu. Terus nyalain notifikasinya biar nanti pas aku update lagi video tentang si Mad Moesha ini, kalian ada notif ya. Ini tuh harganya sekitar 400.000 ya, berapa ya, nanti aku bakal cantumin di sini lah yang aku beli berapa. Terus dapat free, terus dapat juga kemarin tuh kayak ampau atau cashback atau hadiah apalah gitu ya, tapi berupa uang sih kalau aku dapatnya. Kalau misalnya kalian pengen beli si Mad Moesha ini di link aku, kalian tinggal cek aja di description box, aku udah sematin, jadi kalian bisa langsung beli di toko itu. Oke, nanti aku bakalan update lagi tentang si Mad Moesha Super Whitening Korean ini. Jadi kalian harus follow aku. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa nonton video-video selanjutnya.